USS Bari adalah salah satu kapal penjelajah rudal kelas Arleigh Burke yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dinamai setelah Komodor John Bari, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang dianggap sebagai Bapak Angkatan Laut karena kontribusinya selama Perang Revolusi Amerika. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS Bari. USS Bari memiliki panjang sekitar 155 meter dan lebar sekitar 20 meter. Kapal ini memiliki deplasemen penuh sekitar 9.000 hingga 10.000 ton, tergantung pada varian dan peralatan yang diinstal. Kapal ini ditenagai oleh sistem propulsi konvensional yang menggunakan mesin gas turbin. Mesin ini memberikan daya untuk baling-baling yang mendorong kapal dengan kecepatan tinggi. USS Bari dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal jelajah Tomahawk, rudal pertahanan udara standar Missile, meriam Mach 45 5 inch, dan sistem senjata Palancas CIWS untuk pertahanan terhadap ancaman udara yang mendekat. Kapal ini dilengkapi dengan sistem radar canggih yang memungkinkan untuk deteksi, pelacakan, dan pertahanan terhadap ancaman udara dan permukaan. USS Bari adalah kapal multimisi yang dapat digunakan dalam berbagai peran, termasuk pertahanan udara, serangan permukaan, dan dukungan tempur terhadap ancaman kapal selam. Kapal ini telah berpartisipasi dalam berbagai operasi militer dan latihan internasional, dan juga telah berpatroli di perairan internasional untuk menjaga stabilitas keamanan global. Kapal-kapal kelas Arleigh Burke, termasuk USS Bari, telah mengalami program modernisasi secara berkala untuk menjaga kemampuan mereka yang relevan dalam ancaman modern. USS Bari adalah salah satu kapal yang memiliki peran penting dalam kebijakan pertahanan Amerika Serikat dan membantu menjaga stabilitas keamanan di tingkat internasional. Kapal ini adalah bagian dari keluarga kapal penjelajah rudal kelas Arleigh Burke yang terkenal dalam Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal fregat Admiral Gorshkov adalah kapal perang milik Angkatan Laut Rusia. Kapal ini adalah bagian dari kelas kapal fregat Admiral Gorshkov, yang merupakan generasi baru kapal perang yang dikembangkan oleh Rusia. Berikut adalah beberapa informasi tentang kapal fregat Admiral Gorshkov. Kapal ini dinamai setelah Sergei Georgievich Gorshkov, seorang pemimpin Angkatan Laut Soviet dan Rusia yang terkenal atas kontribusinya dalam pengembangan kekuatan Angkatan Laut Soviet selama Perang Dingin. Admiral Gorshkov memiliki panjang sekitar 130 meter dan lebar sekitar 16 meter. Deplasemennya mencapai sekitar 4.500 ton pada kondisi penuh. Kapal ini dilengkapi dengan sistem propulsi yang kuat, termasuk mesin gas turbin dan baling-baling yang mendorongnya dengan kecepatan tinggi. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal selam, meriam otomatis 100 mm, serta sistem pertahanan udara dan rudal anti udara. Admiral Gorshkov dilengkapi dengan sistem radar canggih, sistem perang elektronik, dan komunikasi yang modern. Ini memungkinkan kapal untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghadapi ancaman yang mungkin datang dari udara atau laut. Kapal ini dirancang untuk berbagai jenis misi, termasuk patroli maritim, pengawasan laut, operasi anti kapal selam, dan penangkapan bajak laut. Kapal Admiral Gorshkov telah berpartisipasi dalam operasi di berbagai perairan internasional dan telah berpatroli di wilayah yang penting untuk keamanan Rusia. Seperti banyak kapal perang, Admiral Gorshkov mengalami program modernisasi yang berkala untuk menjaga kemampuan dan kehandalannya dalam berbagai ancaman modern. Kapal fregat Admiral Gorshkov adalah aset penting dalam kemampuan Angkatan Laut Rusia dan merupakan bagian dari upaya modernisasi yang lebih besar untuk memperkuat kehadiran militer Rusia di laut dalam rangka menjaga keamanan nasional dan regional.